Sementara itu, pemirsa, cabang olahraga di Kabupaten Aceh Besar yang belum memiliki tempat latihan atlet diminta agar dapat memanfaatkan aula Gedung KONI yang berlokasi di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KONI Aceh Besar Mukibudin Ibrahim saat meninjau pemusatan latihan atlet taekwondo Aceh Besar Selasa malam. Peninjauan ini dilakukan Ketua KONI Aceh Besar Mukibudin untuk menyemangati sekaligus melihat kesiapan atlet taekwondo Aceh Besar yang akan bertanding untuk mengikuti prapora. Mukibudin Ibrahim yang juga Ketua Komisi 5 DPRK Aceh Besar ini mengapresiasi setelah melihat semangat latihan para atlet cabang olahraga taekwondo yang mempersiapkan diri jauh hari sebelum mengambil tiket menuju Pora Pidi. Walaupun perhelatan olahraga daerah tersebut masih berlangsung lama, cabang olahraga taekwondo yang sebelumnya hanya memanfaatkan ruang terbuka untuk latihan meminta kepada KONI agar dapat berlatih di aula kantor KONI Aceh Besar. Permintaan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua KONI Aceh Besar. Bahkan Mukibudin Ibrahim meminta seluruh cabang olahraga yang belum memiliki tempat latihan untuk memanfaatkan aula kantor KONI tersebut. Yang jelas yang pertama saya bangga dan saya senang. Karena apa? Mungkin sebelumnya mungkin kelemahan kami yang tidak turun ke bawah melihat bagaimana kondisi latihan anak-anak. Mungkin kemarin tempatnya seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi dengan pemberitahuan sahabat saya Pak Hari dan Pak Sabem, Pak Slamet, saya baru menyadari bahwa selama ini mungkin saya lalai. Mereka nggak punya tempat latihan. Oleh karenanya begitu mereka meminta kepada KONI, apa bisa ruangan ini menjadi tempat latihan atlet-atlet taekwondo kita, baru saya terkejut. Dan itu langsung saya yakin, oke, nggak ada masalah. Cuma kita atur jadwal, karena sebelumnya di sini anak-anak dari tenis meja juga ikut latihan. Makanya kemarin pas kita duduk, kita bicarakan untuk pengaturan jadwal. Dan sebenarnya dengan kondisi begini, saya juga berharap kepada teman-teman cabor lain yang nggak punya tempat latihan, ayo kita latihan sama-sama. Ini gedung KONI ini punya masyarakat olahraga, jadi bisa digunakan oleh siapa saja. Yang penting kita atur tertib, jadi semua kebagian, ada timenya. Kebetulan taekwondo ngambil malam hari, mungkin ada teman-teman bisa ngambil siang hari. Pelatih Taekwondo Aceh Besar Slamet Riyadi mengucapkan terima kasih atas support dari KONI yang telah memberikan fasilitas untuk latihan. Karena sebelumnya sebanyak 20 atlet Taekwondo ini terpaksa menggelar latihan dengan berpindah-pindah tempat akibat belum memiliki sarana latihan yang permanen. Slamet berharap dengan fasilitas latihan yang nyaman, cabang olahraga Taekwondo mampu meraih prestasi juara umum di ajang Pora Pidi. Insya Allah kita targetkan juara umum kan, karena pora yang lalu alhamdulillah kita juara umum 2 di bawah PD. Jadi kita insya Allah semaksimal mungkin kita akan berusaha meningkatkan prestasi. Alhamdulillah dengan adanya fasilitas dari KONI kami berterima kasih banyak. Selama ini kami latihan berpindah-pindah tempat, dari tempat satu ke tempat lain, hujan, panas. Nah ini alhamdulillah kita dapat fasilitas dari KONI Aceh Besar. Aceh Besar berencana akan mengajukan diri sebagai tuan rumah prapora. Fasilitas olahraga di Janto Sport City dinilai sudah sangat layak sebagai tempat seleksi atlet untuk mengambil tiket menuju Pora Pidi tahun 2020. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.